Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musannif rahimahullahu ta'ala wa adam man nafa'a fi ulum fi darin amin. Fala yazalu al-'abdu fi khalwatihi yataraddadu yuraddidu hadhihi al-kalimata. Maka senantiasa seorang hamba dalam khalwatnya, dia berkesendirian jauh dari manusia, dia mengulang-ulangi iradidu hazihil kalimata, akannya kalimat yang tadi ya, yang kemarin tadi ya, ya dia ulang-ulang. Oh, perkataannya ya. Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, tertulis dalam kitab Taurat ini kalimat ini, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadziran, dan seterusnya. Itu ia ulang-ulangkan ala lisan, di atas lidahnya, ma'a muwaqatil qalbi, serta ya menekankan hati. Artinya benar-benar di dalam hati itu dihayati. Hatta tasira kalimatu muta'assiratan fil qalbi, sehingga ya sehingga jadilah kalimat itu muta'assilah, menjadi dasar dalam hati, kokoh ya, sehingga hati itu menjadi kokoh, muta'assilan, menjadi asalnya ya, mengakar dalam hati ya. Mutahsilan ini asal gitu ya, asal mengakar, kokoh ya, bisa juga kokoh dalam hati. Muzilatan, menghilangkan li hadisin nafsi, bagi bisikan-bisikan nafsu. Jadi bisikan-bisikan nafsu yang jelek dalam hati itu hilang. Yunawwiru maknaha al-qalba, maknanya itu dapat menyinari hati, maknanya menyinari hati. Badalan an hadisi nafsi, sebagai ganti daripada bisikan hati. Yang tadinya bisikan hati mulu jelek, yang jelek bisikan nafsu ya, bisikan nafsu jelek tergantikan ya dengan ini. Ya. Yeah. Dia ulang-ulangi kalimat itu. Dalam khalwatnya. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa munziran wa mubasysyiran wa nadziran wa hirzan lil mu'minina wa kanzan lil ummiyina. Anta 'abdi wa rasuli, samaituka al-mutawakkila. Laisa bi hazzin wa la ghalizin wa la sahabin fil aswaqi wa la yazi bi sayyiati sayyi'ata. Walakin ya'hu wa yasfahu walan akbidahu hatta tuqama bihi millatu mu'ajjatu bi ayyakulu la ilaha illallah wa yabtahu a'yunan umyan wa azanan summan wa kuluban gulfan. Diulang-ulang terus. Faizastawlat til kalimatu, maka apabila kalimat itu sudah menguasai, wasaulat, dan mudah anilisani, daripada lidah. Di lidah sudah mudah mengucapkannya, berarti sudah hafal. Yatasyarrabu, yatasyarrabu hal qalbu, maka hati akan menyerap. Jadi berarti ini kita harus hafal kalimat ini. Ya hafal. Apal semuanya, ya apal, baik laki maupun perempuan. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa washiran wa naziran wa hirzan lil mu'minina wa kanzan lil ummiina. Anta 'abdi wa rasuli, samaituka al-mutawakkila.
laisa bifazzin wala ghalizin wala sakhabin fil aswaki wala yajzi' sabi sayyiatil hasanat sayyata walakin ya'u wa yasbahu walan akbidahu hatta tuqama bihil millatul mu'wajatu bi ayyakulu la ilaha illallah wa yabtahu a'yunan wa umyan wa audhun wa adhanan summan wa quluban gulfan. Apabila sudah menguasai kalimat itu dan mudah untuk mengucapkannya daripada lidah, maka hati akan menyerapnya. Hati akan menyerap. Kalau sakata lisanu lam yaskut, maka apabila lidahnya tidak diam, maka dia pun tidak diam. Jikalau diam oleh lidahnya, maka dia tidak diam. Jikalau lidahnya diam, lau sakata lisanu lam yaskut, maka dia tidak diam. Lidahnya diam, jikalau lidahnya diam, maka dia tidak diam. Dia akan terus ngomong terus dia. Tatajauharu fil qalbi, maka dia akan ya mengkristal bisa ya, atau juga maknanya terang dia di dalam hati. Wa bitajauhuriha, dan dengan sebab terangnya di dalam hati, yastakinu, maka jadi bersemayam nurul yakini, nur keyakinan, fil qalbi, di dalam hati dia bersemayam. Hatta idza za'abat suratul kalimati, maka apabila hilang rupa kalimat itu, minal lisani, daripada lidahnya, enggak diucapin, wa qalbi, dan hati, di hal lidahnya enggak ada, di hatinya enggak ada, la yazalu nuru'a mutajawhiran, jadilah nurnya itu bersinar binar. Wa yattahidul zikru, dan menjadi satulah zikirnya, ma'ru'yati azamatil mazkuri, serta melihat kebesaran yang disebutkan itu, yang dizikirkan itu Allah. Jadi satu zikirnya, bersama zikirnya itu menjadi satu, Allahu Allah, menjadi satu bersama yang disebutkan, wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasiru zikru hina izin zikra zati, maka jadilah zikir ketika itu namanya zikir zat. Wa hadhi zikru, ini zikir, huwa musya'adatu, namanya musya'adah, wal mukasyafatu, namanya mukasyafa, wal muayana, namanya muayana. Musyahadah, dia sudah menyaksikan keagungan Allah. Dia sudah mukasyafa, sudah tersingkap, terbuka, ya. Terbuka, ya. Ya, sudah terbuka ketuhanannya, terbuka sir ketuhanannya Allah, terbuka sir rahasia, jadi amalia tampak dikasih lihat oleh Allah. Wal mu'ayyanatu, dan mu'ayyana terlihat, ya, maksudnya terpastikan kebesarannya Allah. Mu'ayyan ini ngelihat dengan mata kepala. Ya. Orang kalau ngelihat dengan mata kepala kan namanya terjadi kepastian kebesarannya Allah. Wa bi zikri zati, dan dengan sebab zikir zat, ya tajawharu nurun zikri, menjadi bersinar nur zikirnya itu. Jadi sinar cahaya di atas cahaya. Hadza huwal maqsidul aqsa. Inilah maksud yang paling tinggi, minal khalwati ma'a zikrin, lebih tinggi daripada khalwat serta zikir. Ini enggak bisa kita bayangkan kalau kita belum dapat. Digambarkan bisa saja, dituliskan bisa saja, tapi tidak seperti apa yang dirasakan. Bahkan
kebanyakan orang boleh jadi tidak percaya ketika kita menjelaskan apa yang kita dapat. Jadi sebaiknya kita nggak usah ngomong. Kalau dapat tuh nggak usah ngomong, diam aja. Kecuali sama kepada orang-orang yang tertentu. Wallahu a'lam. Wa hadza la yahtassu.